一下，等一下，网红就来了。走走走走。Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya sedang berada di Taman Hiburan Xiaorongguo yang ada di Taoyuan. Sebelum masuk ke dalam, kita perlu beli tiket dulu di sini. Untuk hari ini ada diskon khusus, satu orangnya hanya 299 NT. Kalau hari biasa itu mahal ya teman-teman, bisa sampai 699 NT. Nah, kita beli tiket dulu, kemudian nanti baru masuk ke dalam. Karena hari ini adalah hari Minggu dan juga tiketnya ada diskon, maka saya lihat banyak sekali orang yang datang ke taman hiburan ini. Agar teman-teman bisa mengetahui informasi tentang harga tiket diskon yang ada di Xiaorongguo, teman-teman bisa melihat pengumuman yang ada di website Xiaorongguo. Nanti link websitenya akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kemudian untuk transportasinya hingga ke sini itu sangat mudah sekali. Dari Taipei, teman-teman bisa naik bus nomor 5350 dari halte MRT Zhongxiao Dunhua. Keluarnya exit 8 ya. Untuk jarak tempuhnya sampai di sini kira-kira 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Sebelum masuk ke dalam, di bagian depan kita bisa melihat pemandangan seperti ini, danau-danau kecil, kemudian ini di dalamnya ada ikannya juga. Kita bisa berhenti sebentar dan melihat-lihat di sini. Gua sedang melihat bangunan-bangunan ini. Tempat kereta ini. Teman-teman, sebelum masuk lebih jauh ke dalam, kita perlu diukur dulu suhu badannya untuk mematuhi standar kesehatan yang ada di sini. Jadi kita dilihat lagi demam atau enggak. Misalkan kalau kita lagi demam, tentu saja kita tidak boleh masuk ke dalam. Sekarang kita sudah sampai di pintu masuk dan kita akan menyerahkan tiket tadi kepada petugas agar bisa masuk ke bagian dalam taman hiburan. Sesuai dengan namanya, yaitu Xiaorongguo yang artinya negara mini, maka di bagian depan dari taman hiburan ini adalah miniatur-miniatur dari bangunan atau juga alat transportasi yang ada di Taiwan.
Teman-teman bisa lihat di sebelah sini adalah miniatur dari bangunan-bangunan yang ada di Taiwan. Di sini kita bisa melihat miniatur dari Chiang Kai-shek, kemudian nanti juga ada gedung kepresidenan. Yuk kita lihat bersama-sama. Teman-teman, dari sebelah sini kita bisa melihat di kejauhan itu adalah miniatur bangunan yang ada di Cina. Nah, sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Dan sekarang ini kita akan menuju ke stasiun kereta api mini yang akan membawa kita ke wahana permainan yang ada di sebelah sana. Yuk, kita naik kereta dulu. Thank you.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di wahana permainan Xiaorenggo. Sebenarnya banyak sekali permainan yang belum saya coba, tetapi karena waktunya sudah sore, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Untuk pulangnya, kita kembali naik kereta mini tadi ke bagian depan Xiaorenggo. Sedangkan untuk pulang ke Taipei, kita tetap sama, naik bus 5350 di bagian depan Xiaorenggo. Nanti di sana akan ada jadwalnya, jam berapa bus akan lewat. Oke, terima kasih. Bertemu lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.